Wa amma zaidatu ghairu lazimati, dan adapun yang tambahan yang tidak lazim. Yang kemarin pembahasan kita tambahan yang lazim. Seperti allata, tambahan alif lam yang lazim kemarin sudah. Seperti allata ini ya, al-ana. Nah, kalau sekarang yang tidak lazim. Fahiya dakhilatu, tambahan alif lam, maka dia itu yang masuk itiraran al keadaannya secara darurat alal alami atas alam nama kakaulim seperti perkataan mereka fi banati aubar. Ya, banati aubar nama sejenis gundukan tanah. Alamun lidorbin minal kamati, nama bagi macam daripada gundukan tanah. Banatil aubari, waminu kaulu, diantaranya perkataannya, diantara contoh daripada tambahan yang tidak lazim. Walakad janaituka akmu'an wa asakilan. Walakot nahaituka an banatil aubari. Contoh kita tuh, banatil aubari. Al. Ya. Sesungguhnya aku telah berbuat jahat kepadamu, baik secara golongan maupun kelompok. Aku melarangmu melakukan pembalasan secara kelompok. Anil an banatil aubari. Jadi alnya itu alif lamnya namanya ghairul lazimah. Wal aslu asalnya banati aubar, enggak ada alif lamnya. Wazidatil alifu walam, maka ditambahkan akan alif dan lam. Wazamal mubarradu, dan menyangka, berarti kalau pakai zama enggak benar ya, enggak benar maksudnya enggak tepat itu ya. Anna banati aubara, bahwasanya lapas banati aubara laisa bi alamin, bukan alam. Fal alifu walam wa inda ghairu zaidatin, maka alif dan lam menurut beliau itu tidak, bukan tambahan. Wa minhu dakhilatu ittiraran ala tamyiz, dan diantaranya yang masuk secara darurat atas tamyiz. Kakau seperti perkataannya ra'aituka lama an arabta wujuhana sodatta wa tibta nafsa ya qaisu an amrin. Aku melihat engkau tatkala aku kenal, aku ketahui ya, kedatangan kami, engkau berpaling dan engkau berbaik hati wahai Qais. Wahai Qais, jauh daripada amar. An amrin ane mana tarki. Ya, jadi contoh kita adalah ya tibta nafsa, ya tibta nafsa. Wal aslu asalnya tibta nafsan, asalnya gitu. Faza dal alif wa lam, maka ia menambahkan akan alif dan lam. Wa hadza binaun ala, wa hadza ini membina atas bahwasanya tamyiz la yakunu illa nakiratan. Tidak ada la ya tamyiz kecuali nakira. Jadi tamyiz itu akan jadi tamyiz kalau nakira. Wa wa mazhabul Basriina, dan itu adalah mazhab Basrah, ulama Basrah. Wadhab al-Kufiyuna, dan berpendapat oleh ulama Kufa ila jawazi kauni ma'rifatan, kepada boleh keadaan itu ma'rifat. Fal'alifu walamu maka'alif dan lam indah menurut mereka ghairu za'idatin, bukan tambahan. Wila hadainil baitaini ladaini ansyatnahuma asyarul musannif biqauli kabanatil aubari, dan kepada dua bait ini yang kami nasyidkan dia mengisyaratkan oleh musannif dengan perkataannya
kabanatil aubari wa tibtan nafsa ya qaisus sari. Wallahu a'lam bishawab.